Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat, 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 sehat. Gitu kan Tifa? Iya Kak Fahmi. Hari ini kami berdua Fahmi dan Tifa. Iya, kami mau belajar bersama tentang pelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Gitu ya Tifa ya? Iya, Asmaul Husna yang kemarin sudah kita pelajari, kita akan pelajari lagi ya kakak ya. Tuh kan, kami kakak beradik selalu rukun di rumah, walau harus sekolah dari rumah tetap belajar bersama. Kami rukun selalu supaya disayang ayah bunda dan disayang Allah. Gitu ya Tifa? Iya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita mau belajar, coba yuk kita bareng-bareng ya Tifa ya, bareng-bareng berdoa bersama. Yuk basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, ini loh adikku yang namanya Dek Tifa. Ini tanya terus, apa Tifa? Dek, kemarin kamu tanya apa? Kemarin kan belajar Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Tifa belum paham itu maksudnya apa ya kakak? Ya kakak bisa ajarin? Itu toh. Dengarkan, kemarin kan Bu Murti udah nerangkan. Yuk, Ar-Rahman. Kalau buka mulut Ar-Rahman artinya, ayo ingat, pengasih. Nah, ya, jos pinter sip. Sekarang Ar-Rahim berarti mulutnya dibuka, penyayang. Wah Tifa bisa ya ternyata ya. Ya udah bisa no, bilang gak bisa. Bareng-bareng ya, yuk kita berdua bareng-bareng. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Tepuk tangan. Yeah. Terus Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Tepuk tangan. Tuh adikku pinter ternyata ya. Kakak, kalau Ar-Rahman itu kan artinya Allah Maha Pengasih. Maksudnya apa sih Allah Maha Pengasih itu? Allah suka ngasih-ngasih ya? Kamu pinter loh, gini loh. Ar-Rahman kan artinya Allah Maha Pengasih. Iya. Jadi Allah itu mengasih, memberi semua kebutuhan makhluknya. Tuh kan, kamu pernah lihat ke sungai? Pernah lihat sungai ada ikannya. Iya, sungai itu diciptakan Allah boleh airnya diminum manusia, ya toh? Iya. Terus boleh diminum hewan-hewan, ya toh? Iya. Juga boleh untuk nyirami tanaman, ya enggak? Buat nyuci juga bisa ya. Berarti Allah memberi air untuk semua makhluk lewat sungai tadi. Juga hujan, ya enggak? Iya. Tifa suka hujan-hujan. Semoga aja karena hujan-hujanan itu kamu sehat ya. Amin. Terus lagi, kamu pernah pergi ke gunung? Pernah. Nah, gunung itu tinggi, banyak pohonnya. Ada monyetnya loh. Hati-hati lo ya. Pohon-pohon itu ternyata diciptakan Allah supaya kebutuhan makhluknya terpenuhi. Bisa apa? Bisa makan buahnya. Ya toh. Iya. Dan itu orang yang beriman, orang yang tidak beriman semua bisa makan. Ya toh? Iya, berarti Allah ngasih semua makhluk yang hidup di dunia ini.
ini? Iya, tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang kaya juga yang kurang kaya, tetap semuanya Allah melihat itu adalah karena makhluknya dikasih semuanya. Allah gak pilih kasih gitu ya. Iya. Sekarang Viva tahu. Kalau kamu main gimana, pilih kasih gak? Enggak, harus main sama semua teman ya. Itu berarti kamu sudah pinter, sudah bisa melaksanakan itu. Allah memberi perintah mengasihi sesama. Mengasihi manusia saja, apa tumbuhan juga ya lah, kak ya? Iyalah, mosok tumbuhan kamu injek-injek yo mesake ya toh? Iya. Kamu kasih makanan caranya gimana? Kamu kasih pupuk, kamu kasih siram, gitu caranya ya. Iya, teman-teman Tifa juga suka siram-siram bunga. Tepuk tangan dulu untuk adikku, tepuk tangan. Udah gitu Tifa, lagi ada yang ditanyakan? Kalau Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang satu tadi apa ya kak? Aku kok lupa ya? Tadi apa? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim berarti artinya mulutnya dibuka ya? Penyayang, betul ya kak ya? Tadi kan gini, Allah Maha Pengasih memberi semua kebutuhan makhluknya. Lah kalau Maha Penyayang, Allah menyayangi hambanya atau manusia yang beriman tak? Yang beriman itu siapa? Ayo Tifa, kakak ganti tanya. Beriman, Tifa taunya rukun iman kak. Kalau beriman bagaimana ya kak ya? Beriman itu berarti contohnya rajin sholat. Tifa rajin sholat berarti Tifa beriman ya? Iya, alhamdulillah. Adik siapa dulu? Adiknya Kak Fahmi. Terus rajin ngaji. Wah, Tifa juga rajin ngaji sama teman-teman di masjid. Sudah pinter berpuasa. Puasanya masih setengah hari. Ya enggak apa-apa latihan, bentar lagi udah mau Ramadan loh. Iya, Ramadan besok Tifa mau puasanya penuh sampai Isya. Sampai maghrib. Iya. Gitu ya. Berarti Allah puasa, sayang sama Tifa ya. Insya Allah sayang bener. Gitu ya. Jadi diingat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk yang beriman. Makanya sebagai orang Islam kita harus rajin sholat berapa kali? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya. Berapa ya? 5. 5 tuh teman-teman, adikku yang namanya Tifa udah pinter sholatnya 5 kali. Iya. Kalian teman-teman gak boleh bolong supaya apa Tifa tadi? Disayang sama Allah. Iya. Ngajinya juga harus rajin. Kalau disayang Allah, kata bu guru, kata pak guru, kata mamah juga, kata papa, kata ayah bunda, nanti apa? Kita kasih hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya Tifa? Hadiahnya boneka? Bukan. Apa ya hadiahnya ya? Kalau boneka kita bisa beli di Sami Luas. Hadiahnya apa ya kalau hadiahnya kita itu nanti surga. Surga. Tempat indah, kamu minta apapun bisa. Allah, aku pengen boneka. Langsung kasih. Kalau mau berenang di kolam renang yang besar bisa? Bisa, kolam renangnya indah. Besok Tifa mau minta kolam renang biar bisa berenang sama teman-teman. Iya, gitu ya. Jadi Tifa diingat Ar-Rahman, Ar-Rahim juga untuk teman semua. Kita bareng-bareng dulu yuk. Ar-Rahman kita ulangi dulu, nanti gak tanya-tanya terus. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya
Maha Penyayang. Oke, contohnya Ar-Rahman tadi apa? Kalau kita bisa tiru-tiru sifatnya itu Ar-Rahman pengasih, berarti kalau kita main sama teman Gak boleh main semuanya, gak boleh pilih-pilih kasih sama teman. Betul ya kak ya? Betul, jos gandos. Lagi kalau ada teman yang membutuhkan, misalnya sekolah, misalnya gak bawa pensil, ayo gimana? Tifa punya pensil 2. Satu dipakai Tifa, satu dipinjemin temen ya kak. Pinter. Terus kalau di jalan ini ada orang miskin, masake banget sampai minta-minta, ayo gimana? Yang biasanya di lampu merah ya kak ya. Tifa kasih uang saku Tifa deh. Pinter, wah jos. Lah itu kalau kita terbiasa di dunia ini mengasihi orang lain, nanti kita akan disayang Allah Tifa. Oh iya kak. Iya. Terus itu kalau di luar rumah, kalau di dalam contohnya kita harus sopan santun pada ayah bunda, sopan santun sama kakek nenek, sopan santun sama kakak, sayang adik. Insya Allah nanti kita juga disayang Allah. Siap tuh ya, diingat Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Yang pengen disayang Allah gimana tadi Tifa? Harus beriman. Ya caranya beriman tadi gimana? Caranya beriman tadi gimana ya kak ya? Sholat. Sholat. Puasa. Tidak boleh bolong. Rajin ngaji baca Quran. Terus sayang ayah bunda, puasa, pokoknya banyak beramal baik, nanti insya Allah disayang Allah. Kasih hadiah apa tadi? Hadiahnya surga. Ada kolam renangnya teman-teman. Mainannya banyak, indah-indah. Mau makan apa aja deh ya kak ya? Brownies yang coklatnya legit. Wah, pizza-pizza aja kak. Pokoknya semuanya enak gitu ya. Teman-teman mau ikut masuk surga sama Tifa enggak? Tuh suaranya serempak. Ikut. Okay. Berarti harus jadi anak solihah ya kak. Iya betul. Gitu ya Tifa. Iya kak. Sudah sekarang Tifa sudah paham. Alhamdulillah. Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu ya teman-teman. Nih, walaupun kalian di rumah harus tetap semangat. Ingat, jaga sholat 5 waktu. Apalagi Tifa? Maji. Iya, terus patuh ayah bunda, sayang sama adik kakak. Iya, terus jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sama rajin cuci rajin cuci tangan, jauhi kerumunan. Semoga kita sehat selalu. Amin. Udah Tifa belajarnya? Sudah kak, aku sudah capek. Tugasnya juga sudah selesai. Iya, nanti tugasnya ada ditulis di bawah nanti sama Bu Guru ya. Ini Tifa dan Fahmi undur diri dulu ya. Semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ucap salam yuk Tifa. Assalamualaikum. Nah, teman-teman.